Assalamualaikum semua. Hari ini kongsi resepi tahu sumbat daripada channel Elmi. Jom masak. Bahan-bahan diperlukan seperti di dalam gambar. Bawang putih, bawang merah dan sedikit halia. Tumbuk hingga lumat. Isi daging dengan isi udang dicincang kasar. Letakkan sedikit udang kering, itu terpulang kalau nak lagi sedap. Telur ayam ambil bahagian putih sahaja. Tumbuk semua bahan-bahan di dalam, campurkan kesemuanya dan campurkan sedikit tepung jagung. Korek sedikit bahagian tengah tahu. Kukus dengan api perlahan selama 15 minit. Sementara menunggu tahu masak, jom siapkan sos tahu. Goreng ataupun curah terus sos tauhu tadi. Okey, jom siram sehingga lancip. Sedapnya. Apa kata sama-sama mencuba resepi yang Kel kongsikan pada kali ini. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Makan nasi panas-panas, sedapnya. Terima kasih kerana menonton sehingga selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng.